A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembahasan pada hari ini kita akan membahas rahasia makhluk terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini. Apa itu Arsyur Rahman? Bicara tentang Arasy, maka aras banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifatnya. Sebut saja beberapa ayat dalam Al-Quran. Contohnya pada surah Ghafir ayat ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar aras, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, dan mereka beriman dengan Allah dan memintakan ampun akan dosa orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata-kata al-aras. Kemudian juga ayat yang lain pada surah Al-Haqqah ayat ke-17, Allah katakan: Wa yahmilu arsya rabbika fawqahu yawma idzin samaniyah. Dan malaikat yang memikul aras Rabbmu pada hari itu jumlahnya 8. Ada yang mengatakan 8 malaikat yang memikul aras. Ada yang mengatakan 8 saf dari kalangan malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah saking banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika ilahu. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah dari kalangan malaikat kecuali Allah saja yang tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berbicara tentang keistimewaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di masjid sampai waktu duha. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus menerus seperti itu duduk di masjid sampai akhirnya datanglah sahabat Nabi kemudian bertanya soal kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk seperti itu dari subuh sampai waktu duha. Kata Nabi SAW menjelaskan bahwa dia senantiasa membaca 4 kalimat ini. Salah satunya adalah waridu nafsihi wa zinata arsyi, dan beratnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kalimat arsy itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Adapun di antara sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat arsy itu yang pertama, bahwa arasy Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan Al-Majid. Zul Arsyil Majid. Majid itu artinya yang maha luas lagi maha besar. Mutawassi Al-Azim. Jadi makhluk yang sangat luas sekali dan besar sekali. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan Zul Arsyil Azim, pemilik arasy yang sangat agung, yang sangat besar. Ya wajar, karena aras Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Anda bisa bayangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, "Baina sama'i dunya wallati taliha 500 amin." Jarak antara langit satu ke langit berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in 500 amin. Dan jarak antara langit ke langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Wa baina sabi'ati wal kursi 500 amin. Bahkan jarak antara langit ketujuh ke kursi Allah itu juga 500 tahun perjalanan. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wa bainal kursi wal ma 500 amin. Dan jarak dari kursi ke air yang ada di atas langit itu, jadi di atas langit itu ada air, itu juga 500 tahun perjalanan. Wal arsyu fawqal ma, dan aras itu di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas aras. La yakhfa alaihi syai'un min amalikum. Allah tidak mungkin tersembunyi sedikit pun dari amal-amal kalian. Coba perhatikan di sini. Jarak bumi ke langit itu kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an itu perjalanan 500 tahun. Tentu kalimat perjalanan 500 tahun ini sesuai dengan apa yang kita rasakan hari ini. Coba Anda lihat bintang yang ada di langit itu. Apabila tidak sedang hujan ataupun awan tidak sedang hitam, tentu kita bisa lihat bintang itu.
Sementara menurut ulama falak, satu bintang itu besarnya bisa ratusan kali bumi. Bayangkan, sementara kita hanya melihat bintang itu kecil seperti kelereng. Artinya bahwa ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa jarak antara bumi ke langit itu 500 tahun perjalanan masuk di akal. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini, memang perkataan ini adalah mauquf. Artinya perkataan ini perkataan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Akan tetapi ini kan perkara gaib. Mengukur jarak dari bumi ke langit pertama, dari langit pertama ke langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, dari langit ketujuh sampai ke kursi, dari kursi sampai ke air, dari air sampai ke aras, ini kan perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah ibn Mas'ud tidak dikenal suka mengambil riwayat Israiliyat seperti Abdullah ibn Abbas yang suka meriwayatkan dari Israiliyat. Sehingga pertama, ini perkara gaib. Yang kedua, Abdullah ibnu Mas'ud tidak mengambil dari kisah Israiliyat. Maka Syekh Utsaimin menghukumi bahwa perkataan ibnu Mas'ud itu ala hukmi rafi, artinya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana jaraknya, langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan, kedua ketiga 500 tahun perjalanan, ketiga keempat 500 tahun perjalanan, begitu juga sampai ketujuh. Berarti arasy Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi sekali, karena di atas air, bumi, kemudian tujuh lapis langit, kemudian kursi, kemudian air, kemudian aras. Dan tidak ada makhluk setelah Allah yang paling tinggi kecuali arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun besarnya, maka Nabi SAW dalam hadis Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, Qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, ayyu manzala alaika azam, surah apa yang turun kepadamu paling mulia dalam Al-Quran ini? Maka Nabi SAW mengatakan ayatul kursi, ayat kursi. Kemudian summa qol, dia mengatakan, ya Abazar, sesungguhnya tujuh lapis langit ini, tujuh lapis langit, bila dibandingkan dengan kursi Allah, maka tujuh lapis langit itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Jadi kalau seandainya kita bandingkan besarnya tujuh lapis langit itu, yang satu langit saja, langit dunia, itu terbentang dari barat ke timur, utara dan selatan, hampir tidak ada batas dan tidak ada tepinya. Lah besarnya langit pertama digabungkan langit kedua, digabungkan dengan langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, kemudian dibandingkan dengan besarnya kursi, maka Nabi SAW mengatakan tujuh lapis langit itu ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir, dan padang pasir itu kursinya Allah. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa fadlul arsy 'alal kursi, adapun keutamaan arsy dibandingkan kursi, ka fadlil falati 'alal halaqah, seperti keutamaan al-falak di atas cincin halaqah tadi. Artinya bahwa kalau seandainya kursi Allah Subhanahu wa taala digabungkan dengan tujuh lapis langit, kemudian dibandingkan dengan arasy Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti cincin dilempar ke padang pasir, cincinnya itu kursinya dan tujuh lapis langit, adapun padang pasirnya itu arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan besarnya arasy Allah subhanahu wa ta'ala dan tingginya arasy Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu satu makhluk. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan seluruh makhluknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menceritakan tentang malaikat-malaikat yang memimpin arasy, dan itu sudah saya sebutkan di awal, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah para malaikat pemikul arasy ini, jumlahnya samaniyah 8. Saya katakan di awal bahwa kalimat samaniyah, kalimat 8 ini ada yang mengartikan maksud 8 di sini artinya 8 malaikat. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud 8 di sini adalah 8 saf. Jadi malaikat itu bersaf-saf ketika memikul arasy Allah subhanahu wa ta'ala sehingga jumlahnya 8 saf. Dan satu saf itu tidak diketahui berapa jumlah malaikat yang memikul arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Azina li an uhadisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy.
telah diizinkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku menceritakan tentang satu malaikat dari sekian malaikat-malaikat Allah dari malaikat-malaikat pemikul arasy. Perhatikan di sini, Nabi SAW ingin menceritakan berapa besarnya malaikat dari sekian para malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, "Innama baina sakhmati uzunihi ila atikihi masiru tasab'umi ati amin." Jarak antara daun telinga malaikat pembawa arasy ini sampai ke pundaknya itu sama dengan 700 tahun perjalanan. Bayangkan, ini baru mensifati lehernya saja. Kemudian dijelaskan juga tingginya malaikat pemikul arasy ini. Kakinya qad mara qad rijlahul ardu sab'iyata wal arsyu ala mankibihi wa huwa yaqul subhanak aina kuntu wa aina takun. Di mana kedua kaki malaikat pemikul arasy ini, kakinya menembus sampai ke dalam lapisan bumi yang paling dasar. Kemudian badannya menjulang menembus sampai lapisan-lapisan tujuh langit yang ada di langit, sampai melintasi kursi, sampai melintasi air, sampai kemudian pundaknya baru memikul arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya malaikat itu berkata, "Subhanak, aina kuntu wa aina takun." Lihat bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy ini. Satu malaikat saja lehernya dari telinga sampai ke bahu sejauh perjalanan 700 tahun perjalanan. Kemudian kakinya menembus lapisan bumi yang paling dasar dari 7 lapis bumi. Kemudian badannya menjulang sampai menembus 7 lapis langit, sampai menembus kursi, sampai menembus air. Kemudian bahunya memikul arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu malaikat. Jadi, kalau yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran, "Wa yahmilu arsya rabbika," dan yang memikul arasy Rabbmu, "Fawqahum yawma izin samaniya," di atas mereka pada hari itu samaniya, 8 saf-saf malaikat yang tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Berarti jumlah malaikat yang sebesar itu banyak sekali. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Semua malaikat besar-besar itu bahwa mereka memikul arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa besarnya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala dipikul oleh malaikat yang tidak tahu jumlahnya. Sementara badan mereka sudah saya sifati sebagaimana sabda Nabi SAW, dari 7 lapis bumi yang paling dasar sampai menembus 7 lapis langit, terus menembus kursi, air, baru bahunya memikul arasy. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tiang-tiang. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Pada hari kiamat manusia akan dipingsankan, maka aku orang pertama kali siuman. Maka aku melihat Musa sedang memegang satu di antara tiang-tiang arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya arasy itu punya tiang. Kemudian juga arasy adalah atapnya surga. Jadi surga itu di bawah arasy, dan arasy itu adalah atapnya surga Firdausil A'la. Sebagaimana sabdanya Nabi SAW, "Apabila engkau meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, karena atapnya surga ini adalah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan setiap hari ikhwatal iman, matahari selalu datang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari itu ketika tenggelam, dia berupaya pergi menghadap Allah. Kemudian dia sujud kepada Allah di bawah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara keterangan tentang masalah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu arasy? Arasy itu apa sebenarnya? Ikhwatal iman, kalau kita mengacu ke bahasa Arab, arasy itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, arasy itu artinya singgasana raja, as-sarir lil malik, singgasana bagi seorang raja. Dan itu sebagaimana isyarat firman Allah Azza wa Jal, "Walaha arsyun azim." Ketika burung Hudhud melihat istana Ratu Balkis, maka Hudhud mengatakan di hadapan Sulaiman, "Walaha arsyun azim." Dan ratu itu memiliki singgasana yang sangat besar. Artinya bahwa secara bahasa arasy itu as-sarir lil malik, singgasana bagi seorang raja. Ada juga yang mengatakan secara bahasa bahwa arasy itu syaqful bait, atap rumah itu disebut arasy. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ruhnya syuhada, kalqonadil al-mu'alla qabil arsy, seperti ruh yang diletakkan di kendil-kendil kemudian digantung di atap-atap arasy.
Ada juga yang mengatakan, yang dimaksud arah secara bahasa itu artinya tiang dari sesuatu. Wallahu alam, tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang makna arasy Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka mengatakan apakah kursi adalah arasy, kemudian ulama menjawab bahwa kursi sendiri, arasy sendiri. Adapun kursi adalah maudi uqodama rahman, tempat berpijaknya kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Dan arasy itu jauh lebih besar dibandingkan itu. Dan arasy Allah adalah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki tiang-tiang yang besar sekali, kemudian juga memiliki lebar yang luar biasa, memiliki besar yang sangat besar, dan dipikul oleh 8 malaikat atau 8 saf para malaikat. Dan arasy Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.